Bagaimanapun pemerintah teriak membuat program, kalau kita seluruh stakeholder, masyarakat kurang disiplin, itu juga menjadi problem. Jadi kita harus saling menjaga. Terutama saya berharap pejabat dan ASN di lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang jumlahnya begitu banyak, sama tenaga kontrak, tenaga honor itu mungkin sampai 17.000, supaya memberikan contoh kepada masyarakat bahwa jangan banyak beraktivitas keluar. Kalau tidak penting di rumah, dan juga kalau keluar dari rumah memakai masker dan menjaga jarak. Jadi jajaran pemerintah kota yang saya harapkan untuk menjadi contoh. Kalimantan Timur hari ini menyemprot beberapa kendaraan umum atau angkot. Ini adalah sebuah kegiatan yang memberikan kontribusi dan edukasi yang sangat besar sekali, bagaimana sopir-sopir angkot kemudian kendaraan yang dipergunakan juga harus dilakukan penyemprotan disinfektan dalam rangka memberikan kenyamanan, kesehatan dan sekaligus edukasi tidak hanya bagi sopir tetapi juga bagi penumpang, karena angkot ini adalah sarana yang setiap hari mobilisasi orang naik turun kendaraan itu cukup tinggi, sehingga perhatian PMI ini mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan bagi supir-supir kita, ya, karena bagaimanapun dia juga harus mencari penghidupan. Dan yang kedua, kita juga selalu menyarankan kepada supir-supir dan juga seluruh masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur untuk bagaimana membiasakan hidup bersih dan sehat dengan cara mulai hari ini selalu memakai masker, kemudian cuci tangan setiap akan dan setelah selesai beraktivitas, kemudian melakukan pola hidup sehat dengan makan yang cukup, minum terus, jangan sampai kurang. Makanya tadi saya selalu sampaikan, kemanapun pergi bawa air mineral, kemudian lakukan social distancing minimal 1 meter dari penumpang ataupun keluarga kita atau keluarga-keluarga yang ada di sekeliling kita. Selalu sehat, selalu di rumah saja, perbaiki pola hidup sehat dan cuci tangan jangan sampai lupa.